Uts, papasan bis di jalur yang kurang begitu enak ini teman-teman. Oke, doakan teman-teman. Waduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen. Ketemu lagi bersama gue Om Vince di channel bis-bisan viral pada abad ini ya. Oke, melanjutkan video sebelumnya. Nah, kita melanjutkan, kita akan mencari tantangan baru. Nah, kita menggunakan map ekstrim ini. Nah, nanti kita melewati jalan yang cukup menantang. Nah, karena kita akan melewati jalan bambu, teman-teman. Nah, ini dilihat bahwa kanan kiri kita jurang ini, teman-teman. Waduh. Ini kalau saya jatuh wassalam ini. Ah, di kiri kita ini adalah Sungai Progo ini. Wah, ini sungai yang cukup fenomenal di Jogja. Dan di kanan saya ini adalah Sungai Brantas. Wah, nggak deng, nggak tahu ini sungai apa ini. Yang jelas kita melewati jalan yang berdebu ini, yang nggak ada aspalnya ini. Saya bingung ini caranya gimana ini. Cara apanya? Wah, ini jalan mirang-miring ini gitu, piye gitu ya. Wow, ada mobil rally ternyata itu banter banget gue lek. Oke, kita harus selalu hati-hati. Karena apa? Karena memang kita ini menggunakan jalur yang ekstrim ini teman-teman. Jalur yang tidak biasa dilalui. Kanan kiri kita adalah jurang, itu adalah pabrik itu. Pabrik apa? Pabrik SGM teman-teman. Pits, kamu nyelonong saja kamu bis, kamu bis, bis. Jalannya lele, kamu bakalan merinding kamu. Apakah kuat netizen? Nampaknya kuat bisku, mantap jiwa ini. Sebentar. Visibilitasku nggak kelihatan netizen. Bus diselip bis yang mobil yang ugal-ugalan. Nah, di sini aku menggunakan bis Malang Indah ya teman-teman ya. Bis yang cukup indah ini. Wah, menggunakan warna biru dan tengahnya ada putih. Oke teman-teman. Uts, papasan bis di jalur yang kurang begitu enak ini teman-teman. Oke, doakan teman-teman. Waduh. Waduh, nggak bisa teman-teman. Ini nampaknya aku harus mundur dulu ini teman-teman. Biar apa? Biar aku mendapatkan ancang-ancang. Ini nampaknya terlalu tinggi ini jalannya. Tadi ada bis tadi loh. Ada bis yang membuatku tidak bisa buanter. Oke, kita mundur dulu. Kita persiapan. Oke, sip. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pesku, alhamdulillah, wasyukurillah. Deg-degan aku lele, akhirnya alhamdulillah bisa melewati tantangan yang cukup baru. Sip. Terima kasih ya doanya netizen. Sudah mendoakanku untuk bisa melewati jalan yang sangat susah tadi. Wah, tadi mungkin tadi 90 derajat itu ketinggiannya. Yo, bantu support channel ini dengan cara subscribe. Dengan kalian subscribe, wah, itu akan menambah semangatku untuk membuat channel bis-bisan.
jalannya ini kok ada ya, jalannya seperti ini ya, sangat gila nih ini namanya ini. Is, kita jangan banter-banter ini, nanti dimarahi oleh kita. Kita pakai mode drive ya, sekali-kali ya teman-teman ya. Kita pakai mode drive, kita rasakan sensasinya untuk kita bisa Wow, itu tadi. Ada portal. Waduh, nabrak portal aku, lek. Us, nabrak portal lagi. Nabrak portal terus. Mantap jiwa ini treknya, lek, indah sekali. Atas adalah jembatan. Jembatan Suramadu. Madu di Sura. Sura di Madu. Namanya Madu Sura. Aha. Kita akan menuju kemana ya? Nggak tahu ini aku, kita akan menuju kemana? Karena memang adalah kita yang penting jalan-jalan saja. Tujuan itu nomor 2. Yang penting jalan-jalan. Set foto dulu. Oh, oh, indah sekali. Mana bisku? Oh, indah sekali. Oke, kita ke mode drive. Banjir ini. Melewati jalan yang cukup banjir.